Polres Metro Jakarta Pusat kembali mencari barang bukti janin yang diduga masih tertinggal di rumah aborsi di kawasan Kemayoran. Pencarian dilakukan dengan menyisir hingga membongkar saluran air yang berada di sekitar rumah aborsi. Polres Metro Jakarta Pusat kembali mendatangi rumah aborsi di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi melanjutkan pencarian janin hasil aborsi yang diduga masih tertinggal. Dalam penyisiran, polisi menyita sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan praktik aborsi. Sudah melakukan aborsi di kisaran 50 lebih pasien. Dan kemarin kita sudah menemukan satu sel di selokan yang diduga itu merupakan sel ataupun jaringan manusia. Tentu masih belum sebanding dengan keterangan dari driver ataupun penjemput, keterangan dari NA selaku yang mencari pasien, dan juga keterangan dari SM selaku eksekutor. Oleh karenanya kita masih coba berupaya cari